السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعل دينه مبنيا على تسهيل وتخفيف على المكلفين. صلاة وسلاما على عباده اصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع دول الجبال سبنا طلق النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل وحظ برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا رب الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih lagi diberi kesehatan dan dipanjangkan umur di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita termasuk golongan sa'adah. Mudah-mudahan Allah mendaftarkan ataupun mencokkan bagi kita ini termasuk golongan sa'adah. Golongan sa'adah yang selalu kita mendengar ialah golongan tulul umri fi sata'atillah, golongan yang panjang umurnya tetapi sentiasa di dalam ibadah, dalam ketaatan, sentiasa di dalam memburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adapun lidah itu, maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah dan membanyak membaca Al-Quran, dan engkau tunjuk dengan dia, dengan lidah akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampai kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat, dan menyuruh dengan dia berbuat kebajikan dan menegah akan berbuat kejahatan, dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang dilang hati segala hajatmu dunia dan akhirat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adapun lidah, yakni salah satu daripada 7 anggota yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Falimbani ini, ialah perlu dijaga kerana 7 anggota ini banyak menyebabkan seseorang itu diumban di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam 7 anggota itu, tetapi yang dipilih oleh Al-Imam Syekh Abdul Salam ialah yang banyak membuat dosa itu ialah lidah, lisan. Sebab berpandukan kepada hadis Nabi Sallam, seorang sahabat Nabi SAW berjumpa Rasulullah, dia kata, ayyun nas afdal, apakah manusia itu lebih afdal wahai Rasulullah? Rasulullah menyatakan, ta'amsil lisan li isyarati ay li imam an-nawawi wa isyara Rasulullah SAW ila lisan. Rasulullah menyatakan lidah, kata imam an-nawawi, iaitu Rasulullah menunjuk jari telunjuk dia ni kepada bibir. Rasulullah kata begini, lidah ni, itu berpandukan kepada hadis itulah ulama menyatakan lidah menyebabkan seseorang itu membinasa, yang telah kita sebut dah hadis, bahkan kita baca hadis Nabi sallallahu pada pada hari Rabu lepas, minggu lepas pagi itu tazkiyah, yang ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti mana yang diriwayatkan hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan iza asbaha ibnu adam, bila bangun saja anak Adam, maka fa'adahu, maka semua anggota ini tukaffirul lisan kullaha, fa'adahu kullaha tufakkirul lisan, dia mengadu kepada lidah.
Dia kata ittaqillah, takut pada kamu pada Allah. An nahnu bika, kerana urusan aku ni berada kepada kamu wahai lidah. Dan ya, dia menyatakan wa inistaqamta istaqamna, jika kamu betul maka betullah kami wahai lidah. Ni semua anggota kita kata begitu. Wa ini ajak wa ini awajajta awajajna, jika kamu bengkok maka kami akan bengkok juga. Jika kamu cakap hudoh menyebabkan semua anggota lain orang jadi pandang hudoh, dipuncakan dipunca daripada lidah. Itu yang disebut oleh anggota badan kepada lidah. Sebab itulah disebut di sini, adapun lidah itu apa tujuan dia, apa matlamat Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah Allah menjadikan lidah ini untuk apa? Maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah. Supaya dengan lidah ini kita dapat zikrullah, dan kerana zikrullah itu mendapat yarfa'ullah, dapat mengangkat darjat seseorang itu di sisi Allah. Orang tu banyak berzikir pada Allah, khususnya kita jalan salik ni, jalan kita nak menjalan hati kehadratillah ni, nak menjadi kekasih Allah, tak dapat tidak mesti kita membanyak zikrullah, banyak berzikrullah dan membaca Al-Quran. Dengan lidah itu banyak baca Al-Quran, walaupun ayat hak selalu tula sama kita baca, baca tak kira, yang penting Al-Quran. Dengan lidah itu kita membaca Al-Quran, dan engkau tunjukkan dengan dia akan segala hamba Allah ke jalan yang menyampai kepada Allah. Dan dengan lidah kita tunjuk ajar manusia ini jalan yang betul, jalan untuk mendapat redha Allah, jalan untuk menjadi kekasih Allah. Kita bagi tahu dengan lidah. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan lidah. Dan negeri akhirat, dan begitu juga dengan lidah kita dapat menceritakan bagaimana pembalasan bagi orang-orang yang berdusta terhadap agama Allah di akhirat, bagaimana begini-begini hak kita tahu. Dengan lidah kita bercakap dengan perkara-perkara baik, dan menyuruh dengan dia dengan lidah berbuat kebajikan. Dengan lidah kita bercakap benda baik. Ini hikmah. Sebab tu dengan lidah, Al-Iman Ibn Rajab Al-Hanbali menyatakan dengan lidah adalah suatu anugerah Allah yang sangat hebat. Bagaimana orang yang Allah Ta'ala beri takdir dia bisu, dia tak dapat nak menceritakan, dia mungkin dia dah selamat daripada perkara yang huduh-huduh, tapi Allah kurniakan kepada orang yang dapat lidah cakap dengan baik ini, sebenarnya Allah memberikan fadl azim, kelebihan yang besar. Apa tujuan besar itu? Untuk seseorang itu semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu Sayyidina Ali kallamallahu wajhahu menyatakan al-kalam yarfa wal kalam yarda. Kan percakapan manusia itu boleh mengangkat darjat seseorang itu di Allah. Mana dia buat perkara baik dengan lidah, cakap baik dengan lidah, tak kata huduh-huduh pada orang dengan lidah, jaga hati orang dengan lidah gini-gini, dan banyak dizikir pada Allah menyebabkan dia menjadi kekasih Allah. Itu. Tetapi wal kalam yarfa, dan percakapan itu menyebabkan yarda, menyebabkan seseorang itu menjadi rendah, hina. Dengan lidah menyebabkan seseorang itu menjadi manusia yang hina, orang kenal dia, orang kata, bahkan orang akan kata dia tu memang jenis mulut begitu sikit. Na'uzubillah min zalik. Media ni dia memang jenis mulut begini. Dia ni dia tu jenis mulut tak tapih sikit. Dia ni jenis mulut pakai nak kata-kata saja korang. Itu berpunca daripada lidah. Maka macam mana di dunia Allah Subhanahu Wa Taala menghina dia dengan perkataan orang lain. Kalau dia tidak seperti begitu, maka orang itu akan mendapat dosa jariah yang berpanjangan. Kita kata ke orang,
Kalau kita kata korang dia tu mulut uduh sikit, tiba-tiba orang tu tidak ada mulut begitu, maka orang yang berkata itu sudah membuat jariah dosa yang menyebabkan bertalian. Na'uzubillah mizari, itu bahaya. Itu kerana lidah dia boleh menyebabkan seorang itu bertali-tali. Oh ni kabar ni, hak ni kabar ni, hak ni kabar ni, hak ni kabar begini. Itu bila kalulah seseorang itu tidak ada pada dirinya. Dan Nabi SAW menyatakan, jika seseorang berkata huduh-huduh kepada kamu sedangkan pada diri kamu itu ada sungguh, mulut kamu itu ataupun lidah kamu itu huduh sungguh, maka itulah kejahatan yang Allah Ta'ala zahir kepada diri orang lain. Na'uzubillah min zalik. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, hatta safi, perkataan bodoh itu. Perkataan bodoh yang kita telah baca hadis Nabi SAW sebelum ini, kita kata ke orang bodoh, tiba-tiba perkataan bodoh itu naik di atas langit, pintu langit ditutup, turun ke bumi, pintu bumi ditukup, ditutup, lalu dipergi kepada orang yang kita kata bodoh tu. Lalu ketika itulah pada diri orang yang kita kata bodoh itu tidak ada, tak ada sifat begitu, atau mulut dah, lidah dia bagus, lidah dia dah uduh, lalu dia akan pergi kepada orang yang berkata. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW hadis yang sahih, seperti mana juga dinukil Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, yang disebut oleh Imam An-Nawawi dan banyak lagi ulama-ulama lain. Qal musannif rahimahullahu taala, dan menegah akan berbuat kejahatan. Jadi dengan lidah Allah Subhanahu taala cipta ini, dengan lidah kita dapat menegah, dapat tegur sedikit banyak hak yang kita boleh tegur dengan lisan ni, dengan lidah. Maka dengan lidah kita larang orang buat kejahatan, tak baik buat begini begini, dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hati daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Dengan lidah pula kita dapat menyatakan badan yang di dalam hati kita berkaitan dengan urusan dunia. Kita nak hak ni, urusan dunia, kita nak beli hak ni, kita nak hak ni, nak barang ni, barang ni, itu urusan dunia. Dengan lidah juga kita dapat menyatakan dalam hati kita, kita bagaimana nak buat ibadah ni, di bulan-bulan Syaban ni ada beberapa hari lagi nak tambah dengan zikrullah supaya meningkat ibadah bagaimana, dan kita zahirkan kepada orang berkaitan dengan ni ibadah, berkaitan bagaimana, yakni barang yang berada dalam hati kita, hati tidak boleh menzahirkannya, maka melainkan dengan lidah lah. Zahiru tadullu ala batin, lidah itu dia menzahirkan yang dalam. Walaupun bila orang bertanya kepada Sayyidina Ali kallamallahu wajha, wahai Sayyidina Ali, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Subhanahu wa taala saja tahu barang-barang di dalam hati kamu, kata Nabi SAW. Bahkan Allah menyatakan Al-Quran juga. Ketika itulah orang bertanya kepada Sayyidina Ali kallamallahu wajha, kalau begitu kita tidak mengetahuinya, maka kata Sayyidina Ali, betul kita tidak tahu barang-barang yang di dalam hati manusia, hanya Allah Taala saja tahu. Tetapi sekarang-kalinya kamu mengetahui melalui lidah. Zahiru tadullu ala batin, yang zahir itu menunjukkan yang dalam, mana hati. Maka kalulah di luar dia bercakap yang baik, maka itu menunjukkan hatinya yang baik. Kalau di luar dia bercakap hudur, maka itu menunjukkan kalanya menunjuk seseorang itu ada bermasalah di dalam hati dia. Hati dia panggil Khalil Al-Aghiyah, ada beberapa sedikit kekotoran yang perlu dibersihkan. Itu yang disebut oleh Al-Imam Sayyidina Ali kallamallahu wajha. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, sebab itulah bila orang tanya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, lidah ini dia suatu perkara yang tidak bertulang, mudah untuk dikata, diperkatakan macam-macam. Maka Sayyidina Ali kata, aktsaru min zikrillah, kamu nak kawal lidah kamu ialah kamu banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Dengan lidah kamu banyak sebut nama Allah, ataupun kamu yasmu, ataupun kamu diam, ataupun
kamu berzikir dan bercakap benda-benda yang baik. Kalaulah kamu banyak menyebut-nyebut nama Allah, maka dengan lafaz Allah itu kamu akan berasa malu untuk bercampur dengan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya jawapan Sayyidina Ali kalamullah wajha. Qal musannifu rahimahullah taala, maka hendaklah engkau pelihara lidahmu daripada berdusta sama ada sungguh ataupun bersenda-senda. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda kerana membawa demikian itu kepada dusta yang sungguh-sungguh. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau pelihara lidahmu daripada berdusta-dusta ada sungguh ataupun bersenda-senda gurau. Tu ini bagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia kata iaitu jangan kita berlaku berdusta-dusta. Hak sungguh, hak sungguh tu hak jelas haram dah. Ini hak bersenda-senda. Tapi ini bagi ilmu tasawuf. Adapun kita kita buat suka dengan lidah kita ni, kita bercakap benda-benda yang menggembirakan saudara kita, tu tak apa. Itu tak apa, tak masalah bagi ilmu fiqah. Maksud bersenda ni ilmu bagi ilmu tasawuf, dia cermat, dia jaga molek. Kerana takut dengan bersenda-senda itu, dengan berdusta bergurau itu, takut hati kamu itu panggil terjebak dengan berdusta sungguh. Okay, nak main dusta main gua saja dengan kawan-kawan kita, tiba-tiba kita dusta sungguh. Sebab itulah kalau boleh dijauhi berdusta yang bersenda-senda itu yang digaris oleh Imam Ghazali. Iman bagi ilmu tasawuf ia cermat begitu. Sebab kebanyakan bila bagi ilmu tasawuf, orang yang berdusta main gurau, kebanyakan kalau dia tidak kebanyakan dia tidak dapat kawal, menyebabkan dia buat dusta yang sungguh. Itu yang disebut, yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Sebab apa? Kerana membawa demikian itu kepada dusta yang sungguh. Dan kerana inilah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya berdusta itu segala dosa yang besar. Dan sabda Nabi SAW, iyyakun wal kadhiba fa innahu ma'al furuj ma'al fujuri wa huma finnar. Dia kata sabda Nabi SAW, iaitu Al-Imam At-Tabrani mewakilkan hadis ini, takut olehmu akan berdusta itu, maka bahawasanya orang yang berdusta itu serta dengan orang yang berbuat maksiat, maka keduanya itu ke dalam di dalam neraka, di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali wa mari satu sabdaan Nabi SAW, iaitu takut olehmu akan berdusta. Kerana dusta itu dia berserta dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sungguh melihat bagaimana orang-orang yang dusta ini, sehingga dikatakan wa'akibatun walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allaha wa jitanibu at-tarut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqa 'alaihim ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin fasiru berjalanlah fasiru fil ardi fan kamu lihatlah zuru kaifaka bagaimana orang-orang yang kesudahan orang yang suka berdusta kadzibin, orang-orang yang suka berdusta. Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Asy-Sya'rawi salah satunya menyatakan dusta ialah melalui percakapan dan perbuatan juga termasuk. Jadi orang-orang yang suka berdusta, lebih lagi dosa itu apakah dusta itu berkaitan dengan besar, bagaimana Allah Taala azab golongan dulu. Allah utuskan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul. Allah tiap-tiap rasul, tiap-tiap umat itu Allah utuskan seorang rasul bagi mereka ini. So, tujuan apa? An-ni'budullah, supaya mereka ini sembah Allah. Wajitanibut taghut, supaya mereka ini jauh perkara-perkara taghut, perkara-perkara jahat ni. Tetapi faminhum man hadallah, tetapi ada mereka mendapat petunjuk Allah. Faminhum man haqqa 'alaihimud dalalah, tapi tidak kalang mereka ada yang mendapat dalalah, kesesatan.
Lalu Allah menyatakan, kamu lihat, kamu berjalan, fanzuru, bagaimana orang kesan kejahatan Allah Ta'ala balas ni akibat orang-orang yang berdusta ni. Jadi dalam ayat itu setengah Al-Imam Asy-Syarawi dia membahas ialah orang yang suka berdusta perkara-perkara yang yang tidak betul. Maka Allah zahir di atas muka bumi ini. Al-Nabi buat mari Nabi, dia cakap Nabi dia tak betul, wahyu Nabi ni tukang sihir, Nabi ni gini-gini. Dia sebar habis ke orang. Jadi Allah membinasakan mereka dengan lisan-lisan mereka. Itu kesan dalam ayat itu, salah satunya kesan daripada orang-orang yang suka berdusta. Na'uzubillah min zalik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi SAW, innal kadhiba min abwabin nifaq. Sesungguhnya berdusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Itu salah satu pintu yang menyebabkan seorang akan masuk dalam pintu munafik ialah suka berdusta. Berdusta sama. Dia suka berdusta. Apalah lagi kalau dusta itu menyebabkan dia ramai pengikut. Orang ataupun dia seorang ulama, seorang tok syekh, tok guru, ataupun dia seorang pemimpin, dia berdusta menyebabkan pengikut dia tu berasa nak marah ataupun semua, bukan hati pengikut dia saja, tak kira siapa saja, orang dia percaya sungguh, tiba-tiba dia berdusta. Maka itu lebih jahat berbanding dengan dusta seorang kepada saudara dia. Kerana dia melibati semua orang, jiwa-jiwa manusia ni. Maka dibahaskan oleh para ulama dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, dia kata lebih jahat seperti mana jahat seorang memfitnahkan seseorang, jahat dah. Tapi seseorang memfitnahkan para alim ulama, itu lebih jahat lagi. Itu setengah dibahaskan ulama. Kita buat seseorang kata kepada para alim ulama benda yang jahat, apa pada diri seseorang, jahat dah, dosa besar dah. Tetapi berkata memfitnah para alim ulama, itu lebih jahat lagi. Begitu juga seseorang yang berdusta kepada diri seseorang, itu sudah jahat dosa besar dah. Maka apatah lagi iaitu ia berdusta kepada keseluruhan orang. Ia dosa itu iaitu Ibn Rajab Al-Hanbali dia membahas begitu. Dia kata dosa besar memang sama. Tapi di kalangan para ulama begini, berdusta ulama begini, dapat jawapan dia. Berdusta kepada orang yang biasa, dosa besar juga. Tapi berdusta kepada seluruh jiwa-jiwa manusia, maka itu lebih jahat lagi. Na'uzubillah min zalik. Kerana dengan dusta ini, dia dapat membuka pintu munafik. Na'uzubillah min zalik. Kalau dia cepat-cepat tidak istighfar pada Allah, maka Allah Ta'ala akan tarik balik Qutbul Aswad, titik hitam dalam hati dia tu. Kalau dia berdusta, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, cakap wuduk, astaghfirullahalazim, lepas tu Allah Ta'ala akan tarik, buang balik Qutbul Aswad, titik hitam. Sebab setiap bila seorang itu berdusta, cakap bohong ataupun cakap wuduk-wuduk, titik hitam akan ada dalam hati dia. Bila diistighfar, dia kembali pada Allah, Allah Ta'ala akan buang titik hitam tu. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, syahdanun, terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah, yakni harus. Dan misalnya yang wajib itu seperti berdusta sebab hendak melepaskan orang yang dibunuh orang yang dengan zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim, atau hendak memeliharakan harta orang muslim atau isteri orang yang muslim daripada hendak dizalim oleh orang, padahal tiada dilepas dan tiada dipelihara yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka iaitu wajib berdusta. Jadi dusta-dusta ni ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang mubah. Jadi dusta yang wajib ini ialah disebut di sini ialah misalnya, contoh dia kata
iaitu seperti berdosa dengan sebab nak melepas orang yang nak kena bunuh. Orang duk cari dia, mana dia ni? Dia orang baik, tiba-tiba orang nak bunuh dia. Maka kita boleh berdusta dia. Kita tadi lagi tak kenung tadi. Tak ada sini. Tidak lalu pun kawasan ni kita kenung. Sebab apa? Dia nak kena bunuh. Kita yakin dia orang baik ni. Tu lebih lagi undang-undang sekarang. Nak main bunuh orang, kita kena susuk lagi. Tak boleh. Walaupun orang yang nak dibunuh tu salah. Tu fekoh-fekoh semasa sekarang ni. Fekoh. Hak fekoh sekarang ni, kalau orang tu jahat sekalipun, tiba-tiba ada orang jahat nak bunuh dia, bukan pihak berkuasa cari dia, maka kita kena susuk dia. Dan kita boleh ambil dia ni, serah kepada polis dan sebagainya, hak yang bertanggungjawab. Kalau orang hak jenis nak bunuh dia tu orang yang zalim, bukan daripada pegawai-pegawai polis dan sebagainya, wajib kita kena susuk dia. Ini fekoh semasa. Tu, nak bunuh ni. Kerana urusan balas itu kita serah kepada kerajaan dan sebagainya, kepada pihak polis dan sebagainya khususnya. Itu tak boleh nak jaga jiwa manusia ni. Dan hendak melepas harta pertaruhan orang kepada orang yang zalim, kerana nak selamat harta orang lain ni. Menyebabkan orang zalim cari harta dia begini, kita kena bohong. Tak ada sini kita kata. Atau hendak memelihara harta orang muslim, nak melihara ni harta orang muslim, orang baik ni, kita boleh berdusta. Atau isteri orang yang muslim daripada hendak dizalimi, ataupun orang nak bunuh isteri orang Islam yang baik yang hendak dizalim, maka kita boleh berbohong supaya tiada dilepaskan. Tu supaya orang zalim ni tak tahu pah mana. Dan tiada terpelihara dan tiada terpelihara segala demikian itu, maka dak tidak akan terpelihara, tidak akan terjaga yang demikian itu melainkan dengan berdusta. Maka iaitu wajib berdusta. Dak dapat tidak menjadi wajib berdusta tu. Dan misal yang harus berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi dan orang yang berbatah, dan mendamaikan antara dua isterinya dan barang yang sebagainya. Maka jika tiada dapat inimikan itu melainkan dengan berdusta, maka itu harus berdusta, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini panjang Imam Al-Ghazali sebut. Jadi salah satunya Imam Al-Ghazali kata dusta yang harus ini ialah iaitu kita nak mendamaikan orang yang berkelahi ini, duk balah semua gini-gini, mulut kadang-kadang begini duk balah, kita nak mendamaikan dua ni, kita boleh bohong. Kita kata A kirim salam kamu dengan lafaz assalamualaikum. Misal kata yang kawan A ni tak beri salam pun, kita beri salam. Tu, tapi jaga-jagalah, jangan siapa B ni tahu punya kita berbohong pula. Jadi kohau kita pula jadi mangsa. Tak boleh nak jadi dam orang tu, kena bijak jugalah. Kita kata A kirim salam kamu, ni makanan ni. A kirim salam, A kata malu nak jumpa mu sebab gini gini gini. Tu maknanya nak jadi orang tengah tu iman, asy'ariyah al-iman, iaitu seperti mana disebut Imam Ibn Hajar, kena pandai. Takut kita nak mendamaikan orang, tiba-tiba kita pula jadi mangsa. Tu orang tuduh pula kita masuk menyebelahi seseorang pula, atau orang yang berbatah. Jadi begitu juga harus kita berdusta yang sunat ini. Orang suka berbatah gini gini gini, kita kata dok gini, hak dia kata tu gini, kata-kata kawak ni betul ni. Atau mendamaikan antara dua isterinya, dia nikah dua, nikah tiga, empat, maka isteri dia begini, duk balah begini, hak ni kata begini, hak ni kata, hak ni macam-macam kata, maka dia boleh tipu. Dia kata isteri A kata masakkan biar isteri yang nombor dua ni sedap sungguh kalau dia singgah ikan kau. Misal kata contoh, hak isteri hak nombor dua pula kata pula kepada A, kalau dia masak gula hak A, hak tiga ni, hak yang nombor tiga ni, C ni, jadi sungguh. Tu maknanya sebab apa berbohong gitu? Kerana nak mendamaikan antara isteri-isterinya. Tu ini boleh mengaslahkan
kerana nak mendamaikan orang dan barangnya sebagainya, banyak lagi perkara-perkara lain. Nak mengaslahkan saudara, kepentingan silaturahim itu lebih utama, maka di sana ada dusta yang harus yang digariskan oleh para ulama berkaitan dengan dusta yang harus. Maka iaitu harus berdusta. Maka ketika itu harus kerana nak mendamaikan. Kata Imam Al-Ghazali, kita berhenti sini. Ini kerana kata-kata Imam Al-Ghazali lagi yang panjang berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan harus berdusta lagi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumul Kull, maksud mahdudun yumkinu tawassulu fil sidq wal kadhib wal jami'a fal kadhib fi haram. Kata Imam Al-Ghazali, kita berhenti sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat diberkati, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan menjadi ibrah apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini. Jadi sekali ini dulu. Wallahu a'lam azim la syukur majim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil anka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al'azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكنا بالتقوى وجمل العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.